Dua minggu nih nggak ada video, kebiasaan ya. Para nosta, woi. Halo guys, balik lagi dengan gua Nosta Banks. Kali ini kita lanjutin lagi menjadi wali kotanya di game City Skylines. Kita masih di season Depok, season Cibinong. Dan ya, dua minggu tidak berjumpa. Yang pertama, gue mau ngucapin minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin guys. Kemarin lebaran libur dulu kali ya. Sebenarnya sih karena webcam gue rusak. Pengen record nggak pakai muka, ya nggak masalah sih sebenarnya. Tapi kayak aneh aja gitu, gue biasa pakai ada muka gue ya kan, pengen narsis gitu di layar, the heck. Ya jadi kemarin libur seminggu sebelum lebaran sampai seminggu setelah lebaran. Dan kalau gitu langsung aja ya, kita balik lagi. Udah banyak yang DM-DM gaming ya kan, di komentar-komentar juga, bang kemana bang, waduh. Oke guys, sambil nyobain webcam baru. Asik ya. Lebaran beli webcam, aduh, tolong. Oke, langsung aja kita baca komentar dulu nih, wey. Udah lama, wey, wali kota absen. Kemarin gue nanyain KNKT, dijawab sama temen kita. Komite Nosta korupsi terus. WK. Good game, well play ya. Bagus sekali ya improvisasinya ya. 119 like lagi. Gimana caranya dia mendapatkan like sebanyak itu? Wey. Yang menteri itu adalah KNKT, itu Komite Nasional Keselamatan Transportasi. Nah itu dia, good game well played. Dan paling yang tadi juga lagi bercanda. Emang lagi bercanda bang wey. Banyak banget komentar, ada 200 ribuan komentar. Jadi gue baru main game lagi setelah 2 minggu ini. Kemarin gue sempet kemana-mana gitu ya, menghilang dari depan komputer gue juga. Gak kemana-mana guys ya kan, mudik juga enggak ya kan. Kayak nonton anime, main game yang belum pernah gue mainin, nyoba-nyobain game-game gitu kan. Ada yang seru, ada yang biasa aja. Balik-balik lagi gitu. Namanya gamer ya kan, nyobain-nyobain game. Ada hack. Oke langsung aja ya, kebanyakan ngobrol. Nah setengah apa-apa guys, udah biasa. Kangen wey. Kangen gak bikin konten, gak ketemu kalian ya kan. Aduh. By the way, subreaker kita sekarang berapa? Wih. Waduh, subreakernya udah segini aja. Oke lah. Dak dik duk. Oke, jadi kali ini gue gak tahu mau ngapain. Tadi gue udah ngucapin kan ya tadi ya, di awal ya. Nil ID nol faizin. Udah guys, udah. Masa lupa, baru ngomong tadi. Oke, kembali lagi di Cibinong. Kita masih melanjutkan di Cibinong 3. Setelah kita kemarin ada Cibinong 1, Cibinong 2, ini Cibinong 3. Cibinong 3 ini kita ngobrolin lagi sedikit. Cibinong 3 ini bakal gue bikin seperti Cibinong 1 karena kota utama di Cibinong itu yaitu Cibinong 2. Kita ke Cibinong 2 kali ya, langsung aja let's go boy. Cibinong 2 tuh sebenarnya ini kan Cibinong 1 nih tuh. Wilayahnya mantep lah ya. Gue demen sih layout-layout jalannya. Hasil otak-atik gaming ya kan, improvisasi kehidupan. Ini dia kota besarnya. Kelihatan lah ya kalau kota besarnya ya, kebanyakan banyak gedung-gedung tinggi, ada stadion, gue pengen lihat. Mantap. Menang, kalah. Kalah satu, sisanya menang. Bagus. Saya bangga ya menjadi wali kota ya. Tim sepak bola kita GWN menang, guys. Nah, kemarin juga tuh Menteri Perhubungan juga minta transportasi lagi. Oke, Pak Menteri ya. Menhub City Skylines, good game, well played. Di sini sih juga belum kelar sih, emang sengaja belum kelar. Emang sengaja guys, karena gue lagi bingung nanti mau ngisi apa. Tinggal daerah sini ya kan. Ini masih kosong nih, sebelah sini. Ini kan pelabuhan barang tuh. Gue demen sih pelabuhan barang ya. Terus ini masih gue pikirin buat apa ya kan. Ini juga masih agak kosong, mungkin nanti diisi rumah-rumah lagi kali. Mungkin disitu apartemen maybe. Sini sedikit kosongnya. Dan ya, terus bisa diisi juga sih sebenarnya. Sebelah sini kalau gue mau memperluas lagi. Kita lihat nanti ke depannya ya. Kita beralih lagi ke
Cibinong 3. Cibinong 3. Gue sebenarnya bingung, guys. Bingung, kemarin kenapa gue gak dapet THR, weh. Iyalah, Nas. Gimana lu udah kan. Kalian nih pasti kalau ada yang udah beranjak SMA ke kuliah gitu kan, atau SMA langsung kerja, ya masa masih dapet THR sih, weh. Oke, langsung aja, weh. Jadi, gue bakal ngelanjutin 11 ini aja mungkin ya. 11 ini mungkin sampai sini-sini bakal gue lanjutin. Atau, wah, diolah sesuatu menjadi sesuatu-sesuatu. 11 ini asik nih kayaknya nih. Ya udahlah, kita kerjain dulu ya. Kita melihat demand-nya. Demand-nya lagi lumayan tinggi. Jadi gimana, guys, kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Apakah berat badan kalian bertambah? Kebanyakan makan opor ya. Kita lanjutin lagi, wey. Wali kota absennya lama juga nih. Di demo ntar gue kan. Di demo sama warga. Oke, kita ngelanjutin lagi. Let's go. Kita bikin jalan-jalan pintas seperti biasa. Kemarin kalian dapat THR berapa, wey? Kalau dapat ya. Sedih gaming. Bentar, ini, oh iya, ini masih ada ini ya, berarti gue isi dulu deh sebelah sini. Isi apa, Nos? Ini dong, komersial, komersial, bangunan komersial. Di mix aja. Yang lagi tinggi sih. Oh iya. Ini nih, industri, or office lagi tinggi. Kita mix aja lah. Di mix aja. Wah, bisa sih, bisa. Yap. Bisa. Aku pengen mengisi di sini mungkin apartemen. Bentar gua hapus dulu gua. Atau yang listrik, yang listriknya gua sambunginnya dari sini aja, yang lebih dekat jaraknya tinggal lurus ke sini, sip. Bentar deh, ini pintu tolnya. Harganya udahlah, nggak usah gue tambahin ya. Satu untuk mobil pribadi, small vehicle, dan dua dolar lah, anggaplah kalau nggak dua nesta koin. Harganya dua untuk large vehicle. Udahlah, nanti aja duit takatiknya. Kita fokus ke sini dulu ya. Wah, belum, ya belum kena air ternyata sebelah sini, way. Ada-ada aja emang ya kan. Tiba-tiba webcam mau record nggak bisa. Akhirnya ke pending dulu sampai beli webcam baru. Waduh, akhirnya sekalian aja lah. Sekalian deh beli webcam yang harganya 2-3 kali lipat dari yang sebelumnya ya kan. Jadi kelihatan deh gua seperti apa ya, tampang gamingnya. Ternyata webcam mempengaruhi ya harga ya. Waduh, heck. Jadi kelihatan aslinya deh. Waduh. Waduh, heck, wey. Lagi gabut tuh tadi tuh gua tuh. Lagi abar pikir. Tadinya pengen tanggal 25 gitu bikin video. Tapi kangen uga ya kan. Tanggal 20 deh. Ya sudahlah. Kita bikin, guys. Kita wali kota kalau lama-lama nanti di demo sama warga, wey. Warga gua selain di City Skylines di YouTube juga lumayan ya, waduh. Ini di City Skylines sudah 56.000 nih warganya nih. Bentar. Tadi gua pengen bikin apartemen dikit sih sebelah sini. Dengan syarat bisa sih, karena office zone ini, perkantoran ini, polusi udaranya nggak terlalu besar, jadi bisa banget. So sebelah sini dan sebelah sini kasih. Oke. Office sebelah sini dah. Nah, di sini bisa di mix lagi. Kita mix aja. Yep, benar. Betul.
Oke, okay, let's go, terbangunlah. Iya, apartemennya ada kembar nih. Apartemen kembar. Yaudahlah, kita nambah-nambahin dulu deh. By the way, di karena kemarin Pak Menhub-nya merequest-request ya kan. Bentar, gua lupa tuh. Di Cibinong 3 ini nanti kan ada kota kecilnya. Kota kecilnya kemungkinan di sini. Iya. Kayaknya sih di sebelah sini, guys. Di sebelah sini, tapi gua pengen ada transportasinya itu. Kemarin kan Pak Menhub udah ngasih saran tuh. Bisa dibilang sarannya lengkap, tinggal gua pilih ya kan. Apa tadi ya? Tadi gua kepengen apa? Troli bus udah ada di Cibinong 2. Bukan, bukan. Monorail kali ya? Monorail kayaknya. Monorail belum kita pakai di Cibinong. Bisa lah, troli bus kan udah. Kayaknya sih emang harus monorail, guys. Nanti monorail. Gimana, setuju nggak, wey? Para Dewan Perwakilan Rakyat Depok. Eh, Depok. Cibinong, kocak. DPRD, Cibinong. City Skylines, wey, enak. Ngobrol terus, lanjutin mas. Iya bang, maaf bang, maaf bang. Bentar, kita tambahin, kita mix lagi. No. Di sini bangunan-bangunan cukup tinggi. Di sini kasih jarak buat ke jalan raya ini. Bisa, bisa, bisa. Wih, sebelah sini masih kosong. Bisa gue isi rumah-rumah lagi bentar. Ya udah benar, di sini zoningnya. Sip, ini jaraknya segini. Ya, belum dikasih nama ya, daerah sini ya. Ada yang mau ngasih nama nggak? Komentang coba di bawah, guys. Daerah perumahan hijau ini. Bentar, apaan ya di sini ya bangunan ya? Oh enggak deh. Di sini dipanjangin lagi jalanannya sampai segini. Nah, oke, okay. I like it. Wey, belok begitu jalanannya. Pengen lurus-lurus. Nah, kasih yang pohon deh sebelah sini. Oke. Perumahan, apartemen, perumahan sih enakan. Perumahan kecil biasa. Tapi gue pengen isi dengan jalan pintas lah. Kalau warga-warga gaming pengen lewat ya kan, lebih cepat jalan tembus. Boleh lah bang. Ya begitu dong jadinya. Nih, ini segini, sip. Oke, good game well played. Tadi pengen bikin apa sih? Perumahan, kocak, rumah-rumah kecil aja. Langsung aja kita taruh. Nah, terbangunlah. Sip. Asik lah, boleh lah. Bentar deh, di sini pemakaman udah ada belum ya? Oh, udah ada di sini. Cemetery masih aman kayaknya. Gua juga naruh 2 krematorium di sini sebelah cemeterinya. Terus untuk sampah-sampahnya di sini ada notifikasi garbage has built up. Kayaknya udah gua, iya di sini udah ada incineration plant, 27 armada dikerahkan. Tapi masih ada masalah sampah di situ. Kayak gua tambahin sama yang kecilnya deh, recycling center. Wah. Dia memberikan polusi-polusi udara. Aduh, sebelah mana ya naruhnya ya? Agak diperjauh, Nos. Agak diperjauh kayaknya. Sejauh mana jalanannya panjangnya? Terserah, Nos. Terserah. Wait. Oh, ini gue pindahin aja deh. Eh, enggak. Udah cakep di situ. Ini kan ada ininya nih. Radiusnya. Sejauh mana? Gue nggak pengen radius dari tempat recycling center itu sampai ke perumahan warga. Begitu, guys.
Seperti itu. Ini pindahin gak ya? Enggak deh, tetap di sini. Oke. Tapi di sini sih bisa ditambahin industri-industri kecil. Bisa banget. Menambah variasi bangunan. Wait. Di sini gua nggak pengen ada. Segini dua deh. Jalan pintas. Si Nosta demen banget sama jalan pintas, weh. Great. Tinggal tarik dari sini berarti. Segini. Sip. Nah. Ini pabrik-pabrik kecilnya juga udah ada. Nah kan cakep tuh. Good game, well played. Weh, butuh air deh. Oke, airnya udah, warga. Tadi gue rencananya apa sih? Monorail ya. Episode selanjutnya kali ya, kita bikin ini ya. Layout monorail sama isi kotanya dikit-dikit lama-lama menjadi bukit. Ada yang request juga, bang, bikin pedesaan di atas bukit kan. Udah ada. Di yang gunung nih, di kaki gunung ini udah ada nih tuh. Desa kakek dan nenek ya kan, desa Cikolot terus. Oh iya, TZC ini belum gua terusin ya, gua lupa. What the heck, lupa gua belum terusin guys. Nanti deh, kebun binatang Kibinongnya belum gua terusin, masih mangkrak ya, masih segitu-gitu aja, parah. Oke. Satu lagi, tariknya dari mana Nos? Maunya Nos? Di situ sampai sini kali ya, tanggung banget. Tanggung sekali. Kenapa nggak dua kali? Sip. Ini adalah jalan iseng. Jalan iseng, guys. Oke. Yang bisa diisi dengan bangunan-bangunan yang mau diisi. Apartemen? No. Nggak, jangan apartemen. Apa ya? Campur aja. Kita mix seperti biasa. Sampai sini, sampai ujung bisa banget sih. Ya udah, kenapa nggak sampai ujung aja, wey? Sampai ujung aja guys, tanggung. Ah, tanggung gaming. Bener-bener sampai ujung. Ini masih ada tiang listrik. Ini udah dibangun. Tiang listriknya bakal gua hapus dulu. Dan sementara gua tarik dari sini ke sini sementara. Sementara wey. Nanti tinggal dirapin lagi. Sementara gaming. Wali kota. Kebiasaan banget absen. Malumin guys ya. Malumin wey. Ada-ada aja emang kalau hidup tuh. Masalah. Webcam tiba-tiba nggak nyala lah. Sahur kesiangan. Bentar. Kita tandain dulu sebelah sini. Eh, kasih jalan nggak ya? Kasih deh. Ya begitu dong dapetnya. Ganti. Wey. Sampai ujung, sip. Oke, satu lagi di sebelah sini berarti. Boleh. Jalan dulu. Sip. Angle-nya aktifin sampai ujung, sip. Ini sampai ujung juga, sip. Nah udah, ini jadi nanti tambah pohon aja sebelah sini. Jadi untuk bangunannya sampai sini aja. Soalnya udah deket sama jalan tolnya guys. Begitu ya.
Tadi gue pengen bikin biskuit. Lapar. Ntar. Duh, udah lama gak makan nasi goreng, weh. Nasi goreng. Kantor sebelah sini kecil, sip. Minnal aidin wal faizin. Maafkan lahir dan batin. Oke. Guys, gini dulu deh. Ini adalah perkenalan ya. Gua nge-YouTube perkenalan gak tuh. Udah bertahun-tahun nge-YouTube, wey. Dan kalau gitu sampai sini dulu untuk video City Skylines kali ini setelah Sinosta wali kota ini 2 minggu libur. Libur lebaran lah anggap ya. Dan sekali lagi gue mau ngucapin minnal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Maaf kalau ada salah-salah gaming gitu ya, salah-salah kata yang gak enak. Kalian harus tahu gue itu orangnya suka bercanda. Karena itu adalah senda gurau. Tapi jangan kebanyakan ketawa. Apa sih, nasake lah ya guys kalau gitu ya. Rencananya berarti nanti gue lagi mikirin nih, mungkin kalian punya, bisa bantuin gue seperti biasa, ngasih saran-saran gaming. Sebelah sini siapa nih? Isi apa nih guys? Nih yang sebelah sini nih. Bentar. Nih yang sebelah sini isi apa gitu kan. Set. Nah segini deh tuh. Isi apa. Terus sebelah sini gue rencana pengen bikin kota. Tapi coba apa main hub. Bagaimana kalau kita bikin proyek monorail nanti sebelah sini. Dan kalau gitu thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Dan juga jangan lupa untuk jaga kesehatan kalian semua. Kalau gitu gue Nosta Bank sendiri. Sampai ketemu di video selanjutnya. Nosta Bank, City Skylines, dan game-game lainnya juga. Dan webcam baru. Good game, help play it. What the heck?